Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Lama sekali tidak ngonten. Hari ini mau bikin konten. Kontennya apa ya? Di belakang saya ada si Ken Satria biru saya. Lama sekali tidak keluar kandang alias dongkrok karena rantai pedot dari beberapa waktu yang lalu. Tak buat kebut-kebutan di jalan karena memang usia rantainya udah lama. Aku tidak pernah ngecek itu juga. Rantainya itu pedot pas waktu top speed, untung saja tidak nyangkruk depannya mesin. Jadi masih cementel neng armnya, sabit urangnya. Jadi cuman pedot biasa kayak di video yang ini. Nah, kali ini saya ini udah lama banget ya ada di toko. Lama banget ya di luar enggak dibuat dipanasi, paling bensinnya juga enggak ada. Jadi kali ini saya belikan gear set sekalian. Jadi Satria ini memakai gear set 1440 yang aslinya itu 1443 kalau nggak salah, bener. Nah, karena memang udah update di mesin juga, sudah reset gear juga, enaknya di gear 1440 lebih panjang juga. Kemarin pas waktu tak buat herekan di ring road sama Retu Stroke dan teman-teman itu pakai gear 1443, jadi motornya ngeden banget. Nah, waktu itu terus tak buat pulang tak ganti di gear 1440 lebih enak. Nah, enggak tak cek lagi gearnya itu masih bagus atau enggak. Udah umurnya juga udah lama juga perlu diganti, enggak tak pernah tak cek. Lah, itu malah putus di tengah jalan. Wis, pakai gear apa? Ikuti video saya sampai habis. Ini gear pakai triple S. Saya coba pakai triple S, yang kemarin pakai gear standar, enggak gear tipis. Baru datang juga belinya online, lama banget jebol, lupa enggak ke check out. Nah, ini yang depan pakai gear 14. Terus yang belakang pakai gear 40. Tapi rantainya mbuh mereknya apa? Cuma satu set gitu aja. Semoga awet ya, nanti dipasang di Satria biru saya. Ayo, udah lama ngongkrok nunggu gear jebol, lupa nggak tak check out. Yeah.
Gear 14. Gear depan sama gear belakang sudah dipasang, tapi memang harus motong rantainya. Ini rantainya harus dipotong. Paling sekitar 3 mata rantai harus dipotong. Ya wis lah. Memang harus dipotong. Nek ora ya mbok mundur tekan adoh semene ya tetep lah nyandak. Soalnya belakang pakai gear 40. Jadi yo harus motong, harusnya kalau gear 43 yo pas-pas wae. Seneng aku daripada kurang, mending motong. Coba potong rantai ini karena memang kepanjangan. Mau kita depan dipotong berapa ya? Berapa mata ini? Cek dulu. Nah, kita motongnya sekitar 1 2 3 4. 4 mata. 4 mata apa piye nang ngitung nek kono iki ya. Wis, kita potong di sini. Ini memang sengaja tak majuin sebentar. Masih ada spelengnya. Wis, kita potong. Pak ini. Berat ya. Kayaknya apa sih? Potong ora. Wah, abotan. Di cukup. Lagi potong, enggak di pasang. Lah ditandangi dhewe mah kemringet. Saiki ben diewangi Romas Huda kae. Tadi sudah dipotong sekitar 4 mata, bukan 4 mata. Jebul motong ini tanpa gerinda itu susah gampang walaupun sudah pakai alat. Di alat. Tele tuku nang Shopee. Nah, pemasangan gear set rantai sudah selesai. Jadi gear itu satu set depan 14, belakang 40 pakai triple S, dan rantainya nggak tahu mereknya apa. Rantai ini mereknya apa? CSS. Kok apa rantai ini? Oh, triple S. Rantai ini? Rantai ini kayak bukan triple S, Wisra Popo lah. Yang penting rapedot. Ini juga sudah lama sekali motornya itu ngonggrok, jadi dipasangi rantai buat jalan-jalan. Nah, kebetulan saya suka pakai gear yang enggak tipis, soalnya senang numpak motor di polo. Kalau gear tipis, pengalaman saya itu yang Ninja itu pakai gear tipis itu gampang mulure. Mungkin rantainya yang jelek ya. Jadi saya kali ini tetap pakai rantai yang enggak tipis. Ukurannya 4128. 428. Mantap toh. Mungkin untuk kedepannya yang gear tipis motor-motor saya juga mau saya ganti yang enggak tipis lagi. Kalau yang Fish Air-nya itu pakai original Eric King. Motong rantai juga.
Seperti itu dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa share, like, dan komen. Jika kalian suka dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Jangan lupa bekerja, jangan lupa berdoa agar hidupmu lebih bermakna. See you.